Jangan menggangguku menulis. Sigma. Kau akan jadi milikku, Adrian. Oh, hai Marinette. Marinette, hai. Aneh sekali, sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Marinette, bisa kita kerjakan geometri bersama? Jadi kau mencampakanku. Marinette, mau aku antar pulang, aku akan bawakan ranselmu. Kenapa kau diam saja, kenapa? Jadilah keren, jadilah seperti Sigma. Karena Sigma pasti klik suka. Dan kalian klik suka juga. Marinette, kau mau ke bioskop? Apa itu artinya iya? Aku tidak mengerti. Ya, mungkin diam artinya iya. Ayo masuk. Hei, aku ada kencan dengan gadis itu. Hah? Keren kan? Bisa kau bayangkan? Aku tidak dengar apapun. Terangkan lagi lebih jelas. Kencan. Apa yang kau bilang? Oh.
Berhenti. Jogging di luar lebih bagus dan lebih efisien. Aku bisa menghirup udara segar. Lebih baik di rumah dengan treadmill. Dan jika di luar dingin, di sini hangat. Atau hujan misalnya, kok tidak akan basah. Lebih baik kalau jogging di luar. Biarkan pelanggan yang memutuskan. Tulis komentar mana yang lebih baik, jogging di luar atau di rumah di treadmill. Ayo lagi. Dia bukan muridku, dia dari sekolah lain. Kau ini? Ayo coba. Ayo. Menang! Minta. Aku mau itu. Baiklah. Oh, asik. Bagus tidak menurutmu? Tidak kan? Iya, yang mana? Oh itu, ya. Oh.
Ha ha ha!